Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Alep Whitehat. Alright gang, so before apa-apa pun aku just nak simpulkan apa yang aku buat dekat YouTube channel ni. So, untuk pengetahuan korang, konten-konten yang aku buat dekat dalam YouTube channel aku ni mostly about cyber security, about hacker Malaysia and of course lah about scammer or semua yang berkaitan dengan IT tau. So, macam yang korang tahu sekarang ni isu hacker Malaysia memang tengah hangat. So, aku rasa macam konten-konten aku ni maybe akan sedikit sebanyak bagi korang general knowledge lah apa yang tengah berlaku. Okay, so kalau korang suka konten-konten macam ni and nak lagi konten-konten macam ni in future, korang jangan lupa untuk tekan button subscribe kat bawah. Jangan lupa untuk tekan button like and jangan lupa untuk komen kat bawah, okay? Okay kan, so dalam video-video aku lepas, macam memang kita tahu sekarang ni memang tengah famous Ops Berdil atau Ops Israel, betul tak? So, ramai ada antara korang yang komen dekat dalam YouTube channel aku punya video, which is, kenapa hacker Malaysia tak hack Iron Dome? Susah sangat kena hack Iron Dome ni. So, aku akan explain kat korang satu persatu apa itu Iron Dome and kenapa hacker daripada Malaysia mungkin boleh ataupun mungkin tak boleh. So, boleh ke tak korang kena tunggu dekat akhir video. Before tu, korang kena tahu dulu Iron Dome ni apa. Iron Dome ni basically adalah satu sistem pertahanan yang dibangunkan oleh Israel untuk intercept roket-roket yang datang daripada luar negara diorang lah. Sebagai contoh, aku bagi macam dekat Gaza. Diorang hantar satu roket. So, bila roket tu naik, Iron Dome ni akan lancarkan satu roket, lepas tu dia akan intercept dengan roket yang Gaza ni hantar. So, maksudnya sekarang ni, diorang akan dapat minimumkan damage-damage yang akan ada dekat negara diorang. Iron Dome ni, dia macam boleh pergi sejauh lebih kurang 70 km, and Iron Dome ni dibangunkan pada tahun 2008 tak silap aku. So sebenarnya idea untuk buat Iron Dome ni dah lama tau, pada tahun 19 something, tapi aku tak ingat bila. So diorang buat Iron Dome ni sebab diorang nak ketatkan lagi, nak mantapkan lagi diorang punya sistem pertahanan. Macam korang tahu, Israel ni memang banyak kali buat hal. So diorang semua macam takut ada roket-roket dari luar negara, daripada Iran ke Iraq ke daripada Palestin sendiri sampai kat negara diorang. So diorang buatlah teknologi ni. Okay, so kelemahan yang ada dekat dalam sistem Iron Dome ni, so far yang aku tahu, dia memang tak boleh nak tampung jumlah roket yang banyak dalam satu masa tau. Bila ada banyak roket dilancarkan ke Israel, tiba-tiba sistem dekat dalam Iron Dome tu akan macam overload. Sebab apa? Sebab okay, macam kita tahu baru-baru ni Palestin memang tengah nago gila, memang tengah geram gila dengan Israel. Diorang hantar lebih kurang beratus-ratus roket sampai dekat Israel. Lepas tu sistem Iron Dome ni, awal-awal dulu, macam dulu Palestin just hantar roket sikit-sikit kan. So diorang dapat diselamatkan dengan sistem Iron Dome ni sebab diorang dapat sempat intercept. Tapi sekarang ni pihak daripada Palestin, askar-askar Hamas, iaitu Al-Qassam, diorang macam lancarkan lebih kurang beratus buah roket dalam masa sehari. Lepas tu sistem Iron Dome ni overload lah sebab dia tak dapat nak hantar banyak-banyak roket untuk intercept tu. Lagi satu adalah dari segi financial, satu roket tu boleh berharga lebih kurang RM10,000. So sebab tu lah diorang macam takut sikit nak hantar roket banyak-banyak. Okay, tu sedikit sebanyak lah apa pasal Iron Dome ke apa. Aku tak banyak tahu sangat pasal Iron Dome ni. So, back to our main topic. Boleh tak hacker Malaysia nak hack sistem Iron Dome tu sendiri? So, before aku nak cakap pasal benda ni, korang kena tahu yang Iron Dome ni dia kesan roket-roket ni menggunakan satu signal lah. So, akan ada satu headquarter yang dia akan tengok semua signal yang ada dekat ni. So, bila ada roket datang, jadi akan lancarkan satu roket tu untuk intercept. Okay, so boleh tak hacker Malaysia nak hack sistem Iron Dome ni? Okay, so untuk pengetahuan korang, pada tahun 2014, ada satu hacker daripada China. Dia hacker daripada China ni lebih kurang macam memang power lah. Untuk pengetahuan korang, China ni merupakan satu negara yang dia punya cyber security punya kemampuan memang on another level, memang power gila. Sebab negara ni besar, so ramai orang memang pandai dalam segi cyber security ni. So hacker daripada China tu, nama dia adalah, tak silap aku, Comment Crew ke apa, entah, aku tak ingat. So diorang berjaya untuk hack sistem Iron Dome ni. Tapi apa yang diorang dapat hanyalah apa? Yang diorang dapat hanyalah data-data je. Apa maksud aku kat sini data? Sebab Iron Dome tu merupakan satu, apa orang panggil, satu hardware tau. So bila hardware, kau nak, in order for you to hack hardware tu, korang kenalah macam hack software dulu. So software dia dekat satu headquarter ni. So bila korang dah dapat hack software dia, korang nak kena connectkan pula dengan hardware ni. So benda tu jadi susah. So antara data-data yang hacker daripada China dapat hanyalah macam berapa bilangan roket yang diorang dah hantar, berapa harga yang diorang dah rugi, and benda-benda yang macam benda-benda yang tak penting. So diorang nak control Iron Dome ni memang susah. So kalau diorang hanya berjaya hack software dia je, diorang tak dapat hack hardware. So bagi aku benda tu macam susah lah. Lagi satu, kenapa susah nak hack Iron Dome ni? Sebab apa? Sebab kita ada kat Malaysia. So Malaysia dengan Israel, aku tak tahu berapa ratus kilometer, maybe dalam
6,000 km. So benda tu dia kira macam hack jarak jauh lah. Kau nak hack sesuatu software, kau nak hack sesuatu hardware. Sebagai contoh aku bagi, kau boleh tak nak hack kipas aku kat sini? Tak boleh kan? So macam tu jugalah apa yang aku boleh cuba nak simpulkan dekat korang. Right, so aku rasa itu je video pendek aku untuk hari ni. Kalau korang suka dengan channel ni, tolong tekan button subscribe, tolong tekan button like, and jangan lupa untuk komen. So jumpa next video. Bye bye.